Urivo. Kita langsung aja kita main mirror mode ya teman-teman. Kita makanya main dua game kalau cepat. Kalau game cepat ya teman-teman ya. Semoga juga bikin di atas. Nah, kayaknya gue bakal main di atas kayaknya. Ya, lihat aja gue dulu. Cuman mainnya. Karena kalau di mid itu terlalu rame. Kita bakal split push. Ada nggak sih? Oh, nggak ada ya. Oke, sudah Argus. Pasifnya susah guys kita. Cut lane kayaknya. Bakal cut lane. Oke. Kita udah ada ulti, kita bisa langsung sikat ya guys. Nah. Udah ngepush kayak gini kita udah bisa langsung langsung rotasi buat bantu tim kita guys. Nah kan mati baru kita bantu mid. Bawah guys. Martis. Ini harusnya yang cepet ya teman-teman, yang gak tau kenapa ini. Kita udah unggul banget, tapi kalau lead game Martis menang. Kita turutin dulu terus matiin. Kita udah paling kaya, bukan itu paling kaya. 3000. Aku lupa bikin dari hit. Nah, kita bisa beli hero nya nanti guys. Kalau battle plan gue udah kumpul ya. Oke
orang lu sekarang kita bisa pakai Inspire ya teman-teman ya. Kita balik dulu sekarat nih. Nah, yang Inspire itu guys kita bisa war tanpa memedulikan yang namanya darah ya teman-teman. Kita dua, kita satu, itu Inspire deh. Terus bawa dulu. Oke juga deh guys. Sekarang ini magic kita bikin mungkin ganti mortal kalau udah pecah. Kan mirror kan mirror sekali lagi ya teman-teman ya. Mangrove guys. Mirror lagi aja deh guys, kok orang guys.
Hanjo-hanjo. Hanjo ya teman-teman. Analdi. Harusnya kita bisa sepik guys. Tusuk-tusuk anapi guys, kita sepik-sepik ya teman-teman ya. Kita harus di clan dulu guys. Berapa musuhnya di clan atas langsung inspire, langsung kita sepet ya teman-teman ya. Mana nih Hana babinya? Where is the Hana babi? Mana Hana babinya? Ih, piatnya masuk pada ya, langsung saja. Tolong. Wahana babinya masuk dulu ya. Your whole body is a weak spot. Bahasa karat. Eh, malah kita mati. Apa itu? Itu gak apa-apa. Awal bukan akhir kata Jasmo Limit deh. Nanti kita bisa di late game ya teman-teman. Mereka late game tipis banget. Kita isi dulu guys. It would take an army to stop me. Nanti deh. Nothing scares me, not even death. Dia itu sudah enggak apa-apa deh. Habis ini kita tinggal bikin malah itu oke. Kadang gak usah dengan AS, kita bukan udah tebel. Mana bipeng ini gak emang guys. Itu yang cuma kok jadi baru kita beli blade armor karena susah.
tranquil as a poem, but raging within. Hilang semua tranquil as a poem but raging within. Kita ada teman-teman di Mobile Legends juga ada yang namanya jumpscare, bukan hanya di game horror. Kita bikin isyak skiller coy. Nah kita disemak bun ini ke seperti kita tes nggak ada obat bagian bawah. Oh, nyebar. Tranquil as a poem, but raging within. Apa itu coy? Is dead. Nggak ada skill 2 guys gua. Karabet. Oh iya iya. Ini konsilo hilang dengan ada di muka bumi ini ya teman-teman. Kita bueno. Kita masuk. Your whole body is a weak spot.
Masih 30 menit. Ayo end ya. Durasi ya guys. Nah, belum sudah ada kita langsung end aja. Mobilize parah parah aja kali ya. Ini sesi kita langsung end. Kita bunuh-bunuhin dulu guys. Gak bisa deh, sakit. Aboy. Lama banget guys. Terus enggak deh. Tadi bikin bad armor enggak apa-apa. Twilight armor. Terakhir Twilight Armor ya teman-teman. Kita cobain. Tranquil as a poem. Mati satu sini. Raging within. Nothing scares me, not even death. Kok masih ada guys? Kok damage-nya nggak mampu satu aja makanya. Apa jadi guys? Nggak bisa guys. Nggak bisa. Ini kok mana? Yang cepet aja yang cepet. Yang cepet ya guys ya. Push aja udah push. Gila sih tunggu kepanjangannya.
diangkat. Kok gak bisa diangkat? Kok begitu? Gak ada perusahaan. Tranquil as a poem, but raging within. Siapa dulu? Kuncinya inspire. Tranquil as a poem, but raging within. Push first. Shit. It would take a. Rata. Kok rata, guys? Ya rata, guys. Rata guys. Oh my god. Kalah rata. Ih, rata. Kalah guys. Para-para aduh. Lupa deh. Defeat. Malah kalah nih guys ya. Para-para. Happy comeback. Tapi tak apa ya teman-temannya, terima kasih banyak sudah menonton video gue kali ini. Kita bertemu lagi di video, dadah.